itu ikut aturan mekanisme pusat pelayanan. Aturan ini maling. Kita pisahkan. Bro, ngomong. Sudah ya. Saya menerima. Jadi kalau ngomong DPRD ngomong sesuai dengan aturan itu bullshit kawan-kawan. Kalau memang benar kenapa ada pengamanan? Kita tanya tidak ada. Kalau Sabtu sembunyi-sembunyi. Pemasukan aspirasi dari adik-adik sudah sebentar semua kemarin. Jadi pemerintah tidak bisa menunjukkan dokumen peninjauan kembali kawan-kawan. Ketika DPRD Lamongan mengatakan menyusun dalam penyusunan RTRW 2020 sampai 2040 adalah sesuai dengan aturan pusat, itu tidak benar kawan-kawan. Saya jawab, pemasukan kemarin usulan dari adik-adik sudah dimasukkan semua kok. Pasal 25 kita tolak. Ketika audiensi, sebentar deh. Ketika audiensi, ya, pemasukan saran dari adik-adik yang turun jalan semua kita masukkan. Ya, kemarin saya ngecek ke Pansus 1 dan Pansus 2. Pak Ketua, pemasukan saran dari adik-adik mahasiswa yang turun jalan itu sudah dimasukkan semua. Tidak ada yang merasa untuk memasukkan dan kita memang menolak. Karena proses audiensi dengan pihak Pansus sendiri, dia tidak bisa menjawab prosedur itu kawan-kawan. Hidup Kalantaya! Ini sudah 10 hari. Tapi nyatanya DPR tidak bisa mengeluarkan dokumen. Kalau ngomong prosedur pembuatan sesuai dengan prosedur, bentar ya. Kemarin tidak bisa. Masih direvisi di gubernur. RDTR, BWP Paciran, dan RIPI itu ada kaitannya dengan RTRW yang baru. Nah, tetapi kenyataannya RTRW yang baru belum mendapatkan persetujuan dari Jatim. DPRD mengesahkan RIPI. Ini sudah cacat aturan, kawan-kawan. Aneh. Tentang-tentang agar ekonomi yang ngerti, kayak juga blogi. Bagaimana, Bapak Kaji Gubernur ya? Ini kita terang-terang bicara. Kata masih ada revisi di Jatim atau di provinsi. Sedangkan kemarin RIPI itu disahkan oleh Bapak DPRD. Ini gimana maksudnya? Bapak kalau menerima atau bahasanya sudah ada masukan dari kawan-kawan mahasiswa, silakan. Siapa yang memberi masukan? Dari kemarin kita 4 hari turun aksi sampai malam kita malah dibohongi paginya. Ini orang yang sama turun aksi. Aku nggak bisa diginiin, Mak. Jadi gitu, maksudnya kalau memang ada kita tunjukkan kita bersama-sama. Seperti itu, Pak. Hidup Pak Mentoyo. Kita punya videonya masih real. Ayo begitu Jago maju ganti ini. Bapak kan Jago bilang DPR apa RTRW belum masih proses di provinsi. Sedangkan kemarin RIPI disahkan. Padahal RIPI itu boleh disahkan kalau sudah ada RTRW sudah disahkan. Kenapa seperti sembelit kayak gini? Kenapa begini pokoknya? Jadi kita hanya meminta dengan terang-terang Bapak. Kalau memang dari RTRW sudah baik, tolong tunjukkan prosedur yang telah memiliki prosedur.